Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yari di Tutorial United Indonesia. Kali ini kita akan membuat atau kita akan belajar tentang key input. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah JavaScript di sini. Kemudian kita beri nama key control. Oke, di sini saya membuat sebuah script yaitu dengan fungsi input kemudian titik get button up. Di sini ada get button down, get button pilihannya banyak. Kemudian di sini saya memilih inputnya yaitu jam. Dan jika ditekan maka debug log akan memberikan informasi pada kita bahwa kita sudah menekan tombol space pada keyboard. Terus bagaimana untuk mengetahui apa key-nya, key apa saja yang bisa digunakan pada Unity? Karena saya menggunakan tombol jam, di sini ada kita bisa mengetahuinya di sini. Klik edit project setting, kemudian input di sini. Di sini ada access, kemudian ada var 1, var 2. Di sini ada tombol jam. Tombol jam menggunakan tombol space di sini. Jadi ketika kita memainkan game ini, maka untuk eventnya harus menggunakan tombol space. Oke, kemudian kita masukkan JavaScript tadi ke kamera untuk mencobanya. Oke, kita coba. Oke, kita akan tekan tombol space apa berhasil apa tidak. Oke, di sini di pojok window-nya ada tulisan kita sedang menekan tombol space pada keyboard. Berarti event-nya berhasil. Pada bagian ini Anda bisa menempatkan script buat menembak, buat apa saja tergantung tergantung game yang sedang Anda buat. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.